ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما المسلمين أعزني الله وإياكم Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Yang telah ia limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ataupun nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat hidayah, dan juga nikmat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk sama-sama melaksanakan solat Jumat berjamaah. Kemudian salawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqomah berjalan di atas naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu kitab sebelum kita dan juga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa, "Wa laqad wassayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat takwa juga adalah wasiat nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Anas Ittaqillaha kunta wa tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah keburukan dengan melakukan kebaikan setelahnya. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan yang telah kamu perbuat. Masyaral muslimin azan ya Oleh karenanya, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat. Sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu" fa inna khairaz taqwa dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa fattaquni ya ulil albab maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat masyarul muslimin a'azani wa iyyakum sesungguhnya ketakwaan tidaklah dapat terwujud kecuali dengan ilmu agama karena dengan ilmulah seseorang akan tahu mana jalan ketakwaan dan mana yang bukan ketakwaan dengan ilmu lah seseorang akan tahu mana jalan hidayah dan mana jalan kesesatan. Dengan ilmu lah seseorang akan tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Dengan ilmu seseorang akan tahu mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ketakwaan adalah imtithalul awamir wa nawahi. Inti dari ketakwaan itu adalah kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita dan itu tidaklah dapat terwujud kecuali dengan ilmu agama hadirin. Masyarul Mu muslimin yang Allah wa iyyakum. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Karena ini adalah kewajiban kita semua. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita semuanya wajib untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat, maka Allah pun Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita menuntut ilmu. Karena salat tidaklah dapat dikerjakan dengan baik dan benar kecuali kita tahu ilmunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita memulai melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li Ketahuilah, fa'lam Fa ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah wastaghfir lidzambik dan beristighfarlah, mintalah ampun atas dosa yang telah kalian perbuat. Lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan fa'lam fa terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu sebelum kita memulai istighfar. Makanya Al Imam Al Bukhari membuat bab di dalam sahihnya, bab al ilmu qabla al qawli wal amal. Kita harus berilmu dulu sebelum kita berucap dan juga sebelum kita berbuat. Maashirul muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kebutuhan kita terhadap ilmu sangatlah besar. Kebutuhan kita terhadap ilmu sangatlah banyak, melebihi kebutuhan kita daripada makan dan juga minum. Makan kita butuh dua atau tiga kali dalam sehari. Adapun ilmu kita butuhkan setiap saat, kulesaatin. Baik ketika kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita butuh terhadap ilmu. Apa itu doa bangun tidur dan apa doa ketika kita akan tidur kembali? Kita butuh terhadap ilmu di setiap saat. Oleh karenanya penting bagi kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Menuntut ilmu. Mulai dari sekarang pelajari ilmu agama. Datangi majelis-majelis ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat dan petua-petua ustad-ustad kita. Catat, fahami, dan amalkan nasihat-nasihat mereka. Karena itulah kehidupan bagi kita. Al-ilmu hayatul kulub. Ilmu itu adalah kehidupan bagi hati kita penting bagi kita menuntut ilmu syar'i hadirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang tahu ilmu dunia, paham ilmu dunia, seluk-beluk dunia dia tahu, tapi bodoh di dalam akhirat. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin jawwaz bil aswaq." jifatin bil lail himarim bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah inna allaha Allah subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada siapa? kulla ja'dariyin jawal kepada orang yang kasar, keras, sombong sakhabim bil aswaq kalau di pasar teriak-teriak jifatin bil lail himarim bin nahar kalau malam bagaikan bangkai tidur bablas tidak sholat malam. Himarim bin Nahar kalau siang bagaikan keledai tidak mau tidak mau melakukan ketaatan tidak mau mencari nafkah. Kemudian apa kata Rasulullah? Alimin bi amri dunia jahilin bi amri akhirah. Masalah dunia dia pintar S1 S2 S3. Masalah agama dia tak mau belajar tidak faham apa-apa. Apa rukun salat gak tahu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala benci. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat tercela ini. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wal wafa muslimin a'zani Allah wa iyakum Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus berbekal ilmu agama, terus belajar ilmu agama Marilah kita perbanyak melakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan Terlebih hari ini, kita berada di salah satu bulan Muharram yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 minha arba'atun hurum di antaranya ada empat bulan yang hurum haram yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala haramkan kaum muslimin berperang padanya dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala orang yang berbuat baik dan lipat gandakan dosa dari perbuatan sebuah maksiat di empat bulan haram ini yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan mulia yang mana pahala dari kebaikan dilipat dilipat gandakan dan dosa dari keburukan dilipat gandakan juga. Maka marilah kita perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak belajar, dengan banyak melakukan amal soleh, terutama menuntut ilmu syar'i. I. Marilah kita sama-sama banyak belajar. Pelajari ilmu agama. Belajar membaca Al-Quran. Belajar ngaji. Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul lizara wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Lissaqi, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Lilhasad. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyiraminya. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanennya. Maka perbanyak, marilah kita sama-sama perbanyak mempelajari ilmu agama, belajar membaca Al-Quran, belajar ngaji, belajar fikih tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang muamalah-muamalah -mu kita. Jangan sampai transaksi-transaksi yang kita lakukan ada unsur keharamannya, ada salah satu dari tiga hal yang membuat transaksi itu haram, baik itu goror, baik itu zalim, baik itu riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita mau belajar ilmu agama dan memberi kemudahan bagi kita di dalam mempelajarinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa atas kelalaian-kelalaian kita semua. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والسداد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأكيم الصلاة